Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan bantuan untuk mantan pemain Timnas Indonesia dan Arema FC, Kurnia Meiga. Seperti yang diketahui, Kurnia Meiga sendiri mengalami kelainan pada matanya yang membuat harus pensiun lebih cepat dari dunia sepak bola Indonesia. Bantuan untuk Kurnia Meiga dari Erick Thohir antara lain adalah berupa fasilitas kesehatan untuk menangani gangguan penglihatan yang dialami. Selain itu, untuk membantu perekonomian mantan penjaga gawang nomor 1 Indonesia ini, Erick juga memberikan bantuan usaha untuk sumber penghasilan. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir dikutip Rabu, 5 Juli 2023, ia mengaku senang bisa membantu Kurnia Meiga beserta keluarganya dengan mewujudkan mimpi yaitu memiliki usaha. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyebut lewat usaha ini kedepannya Meiga dan istri bisa lagi menata kehidupannya. Erick pun menegaskan PSSI selaku induk sepak bola Indonesia akan terus memberikan dukungannya kepada Kurnia Meiga. Jenis usaha yang difasilitasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk Kurnia Meiga adalah franchise ayam goreng crispy asal Yogyakarta yang diharapkan bisa membangkitkan kondisi legenda Arema itu dari segi ekonomi.